Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, di video kali ini aku akan menunjukkan kalian komikku sama novelku. Jadi di sini ada banyak komikku. Jadi aku akan untuk kalian. Jadi ini yang pertama. Yang pertama ini Zaman Edo. Zaman Edo ini bestseller, Zaman Edo yang cerita tuh kayak Miko tuh cerita zaman dahulu punya. Habis itu di sini aku punya yang kumpulan cerita terbaik Miko. Ini ada yang pertama, ada yang kedua, sama ada yang ketiga, sama keempat. Jadi ini kumpulan cerita Miko punya yang terbaiknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada nama Kumiko. Ini aku nggak random karena belum ada bukunya, aku belum beli. Jadi ini cuma ada nomor 1. Yang pertama terus ini ada yang keempat. Ini keempat, ini nama Kumiko, ini nomor 1 sama 4. Selanjutnya yang biasa-biasa punya yang Hai Miko, ini aku dengan berurutan. Jadi ini cuma ada yang nomor 4, habis itu nomor 5, nomor 9, nomor 10, nomor 11, habis itu 17, 18, 19, 23, 24, habis itu ada yang 25, 27, 28, 29, dan dari semua yang paling tebal itu ada tebal banget kan, tebal itu 30. Okay guys, yang selanjutnya tadi sebelum video selanjutnya itu komik. Sekarang novel aku, ada banyak novel aku. Aku orangnya suka baca komik sama novel. Lalu yang pertama nih George Marvelous Madison. Ceritanya ini terus ini penuh kayak bersemangat itu kan, sampai menjaga neneknya sampai neneknya istilahnya sih bukan meninggal tapi kayak mengecil gitu. Jadi mengecilnya tuh sampai nggak ada kelihatannya. Besok yang kedua, Mozia Kota Kenangan. Sebenarnya aku nggak tahu ini bukunya siapa. Makanya mamaku ketemunya tuh di aku lupa di mana. Dan mamaku kasih tau dia ada di meja, jadi aku ambil aja. Habis itu
ada London Love Story yang pertama, itu yang London Love Story yang kedua, habis itu Cafe Kangga punya, tapi ini untuk student guidebook untuk orang kayak dummies bodoh mungkin gitu. Lalu ada Milaya, buku Milaya. Buku Milaya ini dari karya Pidi Baik. Habis itu Sing Me to Sleep. Ini bukan punya aku, bukan punya aku, tapi punya temanku, dia tinggal di sekolah. Jadi karena dia gak bawa, jadi aku bawa ulang aja. Habis itu selanjutnya The Perfect Husband. Dan terus karena ini aku belum baca sih lumayan, jadi ini The Perfect Husband. Selanjutnya awal kan aku pernah buka film anak-anak yang Beauty and the Beast, tapi karena aku pikir ini Beauty and the Beast, ternyata aku salah, ternyata ini bukan Beauty and the Beast tapi Beauty and the Best, yang cantik sama yang terbaik gitu maksudnya. Lalu ada novel Insya Allah Sa 2. Habis itu Winter in Tokyo. Winter in Tokyo, habis itu ada Possessive. Ada Kuala Kuma, punya Aditya Dika. Terus juga ada Ubur-Ubur, punya Aditya Dika juga. Habis itu mungkin hal yang tadi ada 4. Nanti ada mau yang kelima sama yang keenam. Aku cuma ada 3 dulu. Yang ke 2, 5, sama 6 aku belum ambil, aku belum beli gitu maksudnya. Jadi ini buku pilihan yang keempat. Habis itu ceritanya ini kayak menggunakan bahasa Inggris. Nah, kehidupan mereka pilihan yang itu lagi relationship-nya mereka, perjalanan hubungan mereka sampai punya 11 anak. 11. Jadi sekiranya ini punya 6 laki-laki sama 5 perempuan. Selanjutnya ini buku dan halita yang ketiga. Ini kayak rumah kedua mereka di Malaysia. Nah, ini buku yang paling tebal dari semuanya. Itu kesebelasan Gehanta yang pertama. Yang pertama. Jadi ini paling, bukan buku Gehanta ini yang paling besar di semua tempat. Okay guys, itulah itulah novel-novel aku sama komik-komik aku. Jadi jangan lupa like, comment video apa sebenarnya harus ku buat, atau misalnya kayak challenge, vlog. Jadi aku udah buat challenge, kita ada no times, some yang challenge, habis itu yang travel vlog tuh udah ada 3, dua mau ke Cina, perjalanan dari Pekanbaru ke Cina. Habis itu yang aku ke Cina juga, cuma aku enggak video dari awal, tapi aku video dari pemandangannya gitu. Habis itu ada fact tentang aku, tapi yang bawah-bawah itu belum aku edit. Tapi sekarang yang atas-atasnya, yang di atas fact itu, aku sudah edit. Jadi jangan lupa komen video apa selanjutnya yang harus aku buat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya aku bisa senang gitu. Video apa yang aku buat lagi,
akan jangan lupa yang paling penting, paling penting ya guys, paling penting dari semua yang seperti like. Like itu yang penting juga. Ini like ini yang pentingnya nomor 2. Bisa komen itu enggak terlalu penting, tapi terserah kalian mau komen apa yang harus aku buat. Terus itu yang share ini, karena memang harus wajib di share ke teman-teman kalian. Selanjutnya, yang paling sangat-sangat penting bagi YouTuber seperti aku, seperti YouTuber yang lainnya itu subscribe. Bukannya kalian harus komen di bawah, mungkin kalian tutup video ini tapi jangan di post ya, tapi terserah kalian sih mau di post atau enggak. Jadi kalian lihat ada kotak mana merah bertulis subscribe kan, ke bawah subscribe dulu baru boleh kalian nonton video ini. Oke, di bye, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, just stay awesome, just be yourself.